Upacara hari ulang tahun Prabowo yang ke-62. Siap dilaksanakan. Kerjakan. Siap dilaksanakan. Menghaningkan cipta dipimpin oleh pembina upacara. Untuk mengenang para arwah pahlawan yang telah gugur mendahului kita, mari kita hening cipta. Hening cipta mulai. Satu, berdaulat, adil, dan makmur atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas. Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan. Pengucapan Trisatya dan Dasadharma oleh petugas. Lapor. Pengucapan Trisatya dan Dasadharma siap. Laksanakan. Laksanakan. Trisatya, demi kehormatanmu aku berjanji akan menjalankan kewajibanku sebagai Tuan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan mengamalkan Pancasila. Tolong sesama hidup dan mempersiapkan diri membangun masyarakat. Berpati dasar dharma. Dasar dharma, pramuka itu satu, takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Dua, cinta alam dan kasih sayang sama manusia. 3. Patria dan sopan dan kesatria. 4. Patuh dan suka bermusyawarah. 5. Bela menolong dan tabah. 6. Rajin, terampil dan gembira. 7. Hemat, cermat dan bersahaja. 8. Disiplin, berani dan setia. 9. Bertanggung jawab dan dapat dipercaya. 10. Uji dalam pikiran, perkataan dan perbuatan. Pengucapan telah dilaksanakan. Laporan selesai. Kembali ke tempat. Kembali.
Sambutan pembina upacara sekaligus menutup kegiatan Jambore Ranting Kuaran Bogorjo tahun 2023. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam Pramuka. Salam Pramuka. Salam Pramuka. Tepuk tangan pemuka. Tema Hari Pramuka ke-62 di tahun 2023 ini adalah sumber daya manusia yang profesional dan operasional. Dengan tema ini, gerakan Pramuka diharapkan terus berusaha memperkuat sumber daya manusia yang ada agar semakin profesional dan proporsional dalam mewujudkan tujuan gerakan Pramuka.